Halo pagi teman-teman, kita lagi di 12 Chinese Dining ya di area Menteng. Ini kita lagi ada pesan dimsum, ini ada siomay, ini ada expo lobak ya. Kemudian ini ada signature dishnya, yaitu dumplingnya ditutup dengan tinta hitamnya dari cumi ya, squid ink dumpling namanya. Nah ini juga ice cream dengan cakwe ya, es krim vanila dengan cakwe, enak sekali. Kita tinggal menunggu makanan lain lagi ya, nanti kita pesan bakmi gorengnya juga. Nah ini di 12 Dining. Nah ini view-nya cantik sekali ya, kalau teman-teman lihat. Ini di area Menteng. Hari ini tanggal 30 April 2023. Ini ada lambang hio-hio ya di atasnya. Ini suasana di restonya di 12 Chinese Dining. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada pagodanya yang cantik ya, dua buah pagoda yang besar. Itu ada kitchennya juga ya. Ini dengan ukiran-ukiran patungnya yang khas juga ya, menambah kecantikan otentik resto ini. Barnya ya. Cantik sekali dekorasi di resto ini ya. Wow, ini ada kitchennya. Lantai duanya. Ini view dari atas, teman-teman bisa lihat megah sekali ya restonya, terasa kita lagi di China. Nah, 12 Chinese Dining ini dia satu grup ya dengan Casa Cuomo yang baru dibuka juga di area Senopati ya di Gunawarman. Jadi ini sama Okuzono ya, jadi kalau nggak salah mereka bertiga itu satu grup. Jadi paperbacknya pun sama kalau kita mau take out makanan dari resto ini untuk dibawa pulang. Indah sekali ya dari atas sini. Dengan alunan musik yang sangat merdu, menambah semarak untuk makan siang di tempat ini. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih. Jangan lupa bantu di like dan di subscribe Panjai Paris. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Hai.